Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Deo. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman Baby Deo dan Mocil ceritanya berada di Kutub Utara. Yeay. Dan di episode kali ini kita akan membuat rumah kue jahe. Ini pasti keren banget teman-teman. Dan kalian di situ ada permen raksasa kecil. Wah, ini kelihatan sangat nikmat. Hai kawan, hai. Waduh, ini kenapa ngekil-ngekil aja nih? Mocil, di mana kamu? Mocil? Mocil, Mocil kemana? Oh, itu Mocil. Oh, Mocil lagi ingin mengambil permen raksasanya. Ya, ini kenapa sih ngekil-ngekil mereka? Jengkel banget dalam meninggoy kau. Ayo, Cil, serang dia, Cil. Oh, dia nggak nyerang, teman-teman. Biari, Cil. Oh, baby, dia dapat permen, teman-teman. Oh, permen ini sebagai senjata, teman-teman. Dan kalian lihat di sini ada permen raksasa. Let's go, kita makan, Cil. Makan, 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 makan. Kagak bisa dong. Gimana caranya terlalu tinggi, Cil? Ini jadi pohon gitu, teman-teman ya. Dan di situ temboknya terbuat dari tanah. Nggak mungkin terbuat dari coklat gitu kan. Tapi kelihatannya kayak coklat, teman-teman ya. Ini benar-benar keren banget. Jadi di episode kali ini kita akan membuat rumah kue jahe. Oke, sebelum kita lanjutin episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan Mocil, kamu ngapain di situ, Cil? Oh, ada hadiah ya. Yeay, hadiah-hadiah buat aku, Cil. Hadiah ya, udah diambil Mocil, kocak. Kamu dapat hadiah apa, Cil? Udah dapat senjata dong. Dia ingin kill baby lah, berani-beraninya kamu, Cil. Sini kamu, kita bertarung. Iya, rasakan ini. Mocil, kocak, barbar, minggoy kau. Ya, oh no. Oh, udah ya, baby lah meninggoy. Baby lah kalah. Oke, ini dia tycoon kita, teman-teman. Di mana di sini kita akan membuat rumah jahe. Dan di sini ada Mr. Gingerbreadman. Hai. Dia bentuknya kayak kue gitu, teman-teman ya. Oh, di sini tempat mengambil uangnya. Lihatnya ada 5 dolar, kita akan ambil. Ayo, Cil, makan tubuhnya, Cil. Nyam 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 nyam. Kita akan memakannya. Tuh, Mocil bilang jangan. Jangan malah kill baby deal dong. Berani-beraninya kamu. Iya, rasakan ini meninggoy kamu, Cil. Meninggoy kali ini kau. Takkan ku biarkan kau menang. Dasar noob. Dan di sini ada dropper kita, di mana dropper ini akan membuat kue-kue. Ayo keluar. Oh, bukan kue, boneka, teman-teman. Oh, kalau yang ini harus dipencet. Nah, gini. Nah, keluar kue. Kue itu adalah saudaranya dari Mr. Jahe, teman-teman ya. Tuan Jahe buat kue, kocak. Oh, kita akan pencet-pencet rumah ini. Akan mengeluarkan kue otomatis. Dan di sini ada mesin pembuat boneka salju otomatis. Lihat tuh, wow. Keren kan? Tapi ini akan kita jual, teman-teman. Bentar dulu, teman-teman. Ini kan mesin pembuat kue, teman-teman. Dan Mr. Jahe adalah kue. Dia membuat kue, terus dijual. Jadi dia jual beli kue. Dia adalah psikopat kue. Masa dia menjual sesama kue sih? Dan juga dia, Cil, ya. Ayo, Cil, diambil, Cil. Tuh ada boneka saja. Lucu banget, jadi tendang, kocak. Malah ditendang sama Mocil. Oke, sekarang kita akan lihat dulu uang kita di sini. Udah 182 dolar. Kita akan ambil. Pertama kita beli dropper-dropper dulu, teman-teman ya. Di sini ada Santa Dropper. Wah! Kita akan membuat boneka Santa yang banyak. Teman kita membantu pencetin, teman-teman. Wah, terima kasih, kawan. Jadi kita nggak perlu pencet-pencet lagi ya. Mocil cuma ngerusuh doang. Bukannya bantu gitu kan. Oke, kita akan coba beli apa lagi ya. Oh, di sini ada dropper snowman, teman-teman. Ini yang kedua, mesin pembuat snowman. Ya, uang kita nggak cukup. Tapi tenang, uang kita udah 400 dolar. Dan sekarang kita akan beli snowman dropper. Ini dia. Dan berikutnya apa lagi yang akan kita beli ya. Di sini droppernya mahal-mahal, teman-teman. Mocil cuma main-main doang dari tadi. Bantuin coba, Cil, baby girl. Untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Mocil tadi makan kue-kue hasil dari dropper, teman-teman. Ngeselin juga nih bocah. Di sini ada Santa dropper yang kedua. Kita akan beli. Yeay, kamu suka Santa Claus nggak, Cil? Mocil suka, teman-teman. Tapi dia minta rumah. Waduh, jangan minta rumah juga dong. Bisa bangkrut Santa Claus, Cil. Minta mainan mobil-mobilan aja, Cil. Hai Santa, ayolah berikan aku mobil-mobilan. Dan kenapa, Cil? Oh, mainannya terhambur ya, no. Mainannya malah kebuang-buang kayak gini. Wah, bisa rugi kita, teman-teman. Kita lihat dulu ada tembok untuk droppernya nggak? Oh, ini ada. Kita beli tembok untuk droppernya, teman-teman. Dan di sini ada middle walls. Kita langsung beli juga. Ini dia. Nah, kalau gini pasti aman, Cil. Mainannya dan kuenya nggak akan berantakan lagi. Tapi kamu jangan yang berantakin dong, Cil.
kenyang-kenyang sama si Mocil. Dan sepertinya kalau kita jual mainan dan jual kue doang, ini pasti lama banget, teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan beli uang 1 juta koin menggunakan 500 Robux. Tapi sebelum itu, pastikan kalian like video kali ini dan jangan lupa untuk di-subscribe. Mocil seneng banget katanya like sampai 10.000 like lebih, teman-teman. Ayo buruan di-like. Oke, kalau gitu kita akan beli. Sini ada Santa Laser Bakri. Ini buat apa, Cil? Main aja. Oh, katanya Mocil ini untuk meningkatkan harga gitu, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada Gian Candy Dropper. Wah, ini adalah mesin pembuat permen. Kita bisa makan permen sepuasnya jadinya, teman-teman. Di sini ada speed 2 kali dan ada Santa Gift Wrapper. Kita akan beli, teman-teman. Ini mesinnya kalau nggak salah untuk mencetak hadiah-hadiah gitu, teman-teman ya. Dan ini kenapa cepat banget droppernya? Oh iya, udah 2 kali speed, Cil, ya. Dan ngomong-ngomong, kenapa dimasukkan ke dalam sini, Cil? Dibakar dong, bye. Kirain akan dibagi atau dijual gitu, teman-teman. Malah dibakar, tapi kita dapat uang gitu, teman-teman ya. Oh, mungkin filosofinya dari Santa Claus, Cil. Santa Claus kan masuk dari cerobong asap. Dan di sini ada temboknya. Oh, ini tembok terbuat dari waffle atau coklat. Bebe juga nggak tahu, kayaknya coklat ya. Udah tambah lagi. Oh, ini kue jahe, Cil, bukan coklat, kocak. Oh, kita akan coba tambah lagi temboknya. Tambah lagi temboknya. Dan di sini ada lantai duanya. Wah, keren. Ada lantai duanya nih, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada jendela, ada dekornya. Kita beli juga, teman-teman. Dan ada only door. Nah, ayo Cil, sini Cil, lewat sini. Ayo Cil, sini Cil. Kenapa? Gak bisa, bisa. Tenang aja, kawan. Kamu kan serumah dengan baby deal. Ayo jalan sini Cil. Meninggoy. Ketipu si Mocil, teman-teman. Di sini ada dekornya, kita beli. Wah, Bebele kayaknya nggak akan dapat hadiah dari Santa Claus deh, teman-teman. Soalnya Bebele jahil. Di sini ada meninggoy juga. Dan di sini ada candy cane. Ini dia permennya. Oh, bagian pinggirnya. Ya, nggak usah marah dong, Cil. Bebele tadi cuma bercanda doang, kocak. Nggak usah marah-marah, Cil. Nanti kamu nggak akan dapat hadiah dari Santa Claus. Ayo, jangan marah-marah. Mocil bilang Bebele jahat banget, teman-teman. Maaf, Cil. Di sini ada candy cane, kita akan beli. Dan ada snowman, kita akan beli. Wah, ini dia boneka salju Mocil dan Bibidel. Kita telah membuatnya, keren kan? Hei kawan, jangan kile-kile Mocil dong. Wah, kalau kamu nakal nanti kamu gak dapat hadiah dari Santa Claus. Dan berikutnya di sini ada Gumdors. Wah, ada permen karet. Permen karetnya di lantai gitu, teman-teman ya. Ini enak banget punya rumah kayak gini, santuy. Terus makan-makan tembok. Temboknya terbuat dari kue soalnya. Dan berikutnya kita akan beli di sini dropper. Ya, ini menggunakan diamond gitu, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada red dropper. Kita akan beli. Ini hiasan Natal gitu kalau nggak salah ya. Dan ini juga ada red dropper. Dan apalagi nih, kayaknya udah di sebelah sini. Dan di sini ada weapon station. Kita akan coba beli, teman-teman. Oh, di bagian sini, Cil. Di sini ada candy cane sword. Wah, senjata baru kita, WD. Keren nih. Ini kalau nggak salah permen rasa min. Sini kau, Cil. Akan kukil kau, Cil. Iya, minggoy kau. Goy kau, Cil. Mocil meninggoy. Dan berikutnya di sini ada candy cane. Kita akan beli. Oh, ini panah, teman-teman. Wah, panahnya terbuat dari permen. Rasakan ini. Piu. Kena kau, minggoy. Dia tertancap, teman-teman. Terkena panahnya. Iya. Rasakan ini panah permen. Bebele meninggoy. Dan di sini ada only door, kita beli, teman-teman. Dan di sini ada tangga juga, kita akan beli. Dan di sini ada outside pet. Oke, kita beli juga. Dan berikutnya di sini ada only door, kita beli. Dan di sini ya, ini menggunakan diamond. Diamondnya Bebele masih 9, teman-teman. Dan berikutnya apalagi yang akan kita beli ya? Kayaknya di bagian atas deh, kita lihat dulu. Dan Mocil ngomong-ngomong, mana Cil? Ya ampun, Mocil. Kamu ngapain di situ, Cil? Tunggu situ, Cil ya. Kita akan panah dia, teman-teman. Menggunakan panah permen. Mocil main joget-joget aja tuh. Ngapain kamu joget-joget, Cil? Rasakan yang panahnya Babydell. Iya, Beb. Kena nggak tuh? Kena nggak tuh? Kayaknya nggak kena sih. Kamu ngapain joget-joget di ponatel raksasa, Cil? Oh, keren ponatelnya, Cil, ya. Bentar, oh, Mocil tadi kena panahnya Babydell. Kita panah lagi, Beb. Kena lagi. Jangan gerak, Cil, ya. Babydell belajar mana nih? Tapi kamu targetnya. Kita panah lagi, Mocil. Tarik dan Beb. Meninggoy. Mocil meninggoy. Dan di situ ada hadiah. Kita akan mengambilnya. Terima kasih Santa Claus. Kita dapat hadiah Natal. Dan ternyata hadiahnya adalah diamond.
Baik banget nih Santa Claus, kita akan ambil di sini ada hadiah lagi. Udah 13 diamond kita. Dan kita ambil lagi hadiah ini. Yeay, kita dapat hadiah lagi. Dan berikutnya kita akan beli senjata Candy Cane yang baru. Wow, ini pistol dong. Keren banget. Sini kau cilep piu 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 minggoy kau. Senjata permen. Ayo tembak mocil, tembak mocil, tembak mocil. Ini enggak terlalu berasa deh cilep, malah dimakan sama mocil, teman-teman. Pelurunya ketembak malah dimakan. Oke, kita beli di sini ada dropper permen. Yeay! Keren banget ini panahnya. Siapa hampir aja kena baby deal. Jahat banget deh, jangan mana-mana dong. Bisa minggoy nanti. Dan berikutnya di sini ada petnya, ada jalannya, ada loner wash, ada tembok dari kue cai, kita beli lagi. Dan kita beli lagi bagian atapnya. Dan di sini ada weapon station, kita akan beli tempat senjata-senjata, teman-teman. Di sini ada Christmas sword. Wah, pedang pohon Natal. Sini cil, kita akan coba beradu minggoy. Dasar lemah sih mocil. Di sini ada conveyor yang baru, teman-teman, kita akan beli. Dan di sini ada conveyor temboknya dan ada speednya. Dan di sini ada speednya lagi 20 kali speed. Dan ada Santa Workshop, kita akan beli, teman-teman. Wah, ini adalah meja Santa Claus, teman-teman, di mana Santa Claus membuat mainan. Dan di sini harus dipencet gitu ya. Oh, malah keluar kue, teman-teman. Ini adalah mesin ajaib. Santa Claus benar-benar keren, teman-teman. Punya mesin-mesin ajaib kayak gini ya. Mesin pembuat kue ajaib dan mesin pembuat mainan ajaib. Mantap. Di sini ada toy car atau mesin pembuat mainan mobil-mobilan. Ini mocil suka banget. Gimana, Cil? Apa kamu ingin bawa pulang yang ini? Kagak bisa dong, nanti dimarahin Santa Claus, Cil. Di sini ada toy car juga, kita akan beli, teman-teman. Dan ada red dropper, ini hiasan pohon Natal, kita beli lagi. Di sini ada rusa Santa Claus, kita membuatnya juga, teman-teman, tapi versi mainan ya, keren. Dan sini ada candy cane dropper, dan di sini ada Santa Slide. Oke, ini kita beli aja, teman-teman. Bibi nggak tahu ini apaan. Bentar, lu yang mana, Cil ya? Kok kagak ada? Oh, ada di atas sana, Cil. Ada kereta Santa, kita naik kereta Santa. Yeay! Ayo, Cil, kita naik kereta Santa. Wah, keren. Bisa terbang, teman-teman. Mantap. Bibi suka banget, coy. Dan bertiga nanti bisa jatuh nih kayaknya. Oleng, 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 awas nabrak. Boom. Dan di sini ada Santa Grader, kita beli dulu. Dan di sini ada Santa Slash lagi, kita beli, teman-teman. Ya, uangnya beli udah nggak cukup, harganya mahal banget, Cil. Apalagi yang belum dibeli, Cil. Hah, jendela bagian bawah belum dibeli. Oh iya, beli lupa, Cil. Bener banget kata mocil, teman-teman. Dan uangnya belum diambil juga. Iya, ini uangnya udah 100.000, kita akan ambil. Yeay, uang kita banyak lagi nih. Jendelanya tersembunyi di belakang sini, kita beli jendela. Kita beli lagi jendelanya. Jendelanya terbuat dari apa, Cil? Oh, keripik kaca, Cil, ya. Enak banget. Siapa nih suka keripik kaca? Komentar di bawah. Dan kalau kalian kira-kira tim apa nih? Tim coklat atau tim permen? Komentar di bawah. Oh, mocil tim permen katanya, teman-teman. Babylia tim coklat. Babylia suka banget coklat. Dan sekarang kita akan beli kereta Santa lagi. Ada di atas sana. Dan berikutnya apa lagi, Cil? Oh, di sini ada Santa Gift. Kita akan beli, teman-teman. Dan di sini Babylia baru sadar juga, teman-teman, kalau tangga ini terbuat dari kue, Cil. Keren banget, temennya, bangun pagi gitu. Pengen makan, makan coklat, makan tembok aja nih. Malah dimakan temboknya. Dan berikutnya apalagi akan kita beli. Di sini ada mountain house, teman-teman, atau rumah gunung, tapi harganya mahal banget, teman-teman. Sepertinya baby dan mocil harus menunggu sangat lama nih. Di sini ada icing drops, kita akan beli. Dan hiasan rumahnya kita beli lagi. Wah, keren, Cil. Ini baru mentah. Dan mocil bilang dia imut, teman-teman, mirip sama boneka salju ini. Ya nggak mirip, Cil, kamu jelek. Dia lucu, Cil. Mocil marah-marah. Iya dong, ya. Iya, maaf-maaf, kamu nggak jelek kok, hanya lebih parah aja. Kita tutup pintunya, rasakan itu, meninggal. Mocil kena prank. Dan sekarang uangnya Bibi udah 1 miliar. Ini banyak banget, teman-teman. Kita beli ini, jangan dulu deh, teman-teman. Soalnya ternyata ini sangat luas, coy. Ada bagian samping sebelah sini, ya. Mocil minggoy dong. Bilang-bilang kalau mau lewat, Cil, Bibi bukain nanti. Nah, di sini ada bagian sampingnya, teman-teman. Dan, ini apa, coy? Kita lihat dulu. Ini menggunakan diamond semua, ya. Di sini ada tempat teleport, dan di sini ada ter, ada snowman, ada glass, teman-teman. Nanti aja deh kalau gitu. Dan di bagian belakang sini ada jalan lagi, kocek. Kita akan beli, ternyata luas banget, ya. Kita beli lampu dan wow.
Wow, harganya 1 miliar untuk sebuah rumah. Ini keren gak ya? Keren gak ya? Nanti aja deh Baby Del beli, teman-teman. Ayo, Cil. Sini, Cil. Sini, Cil. Baby Del akan coba beli yang ini dulu. Soalnya tadi Baby Del rencana untuk beli ini dulu, teman-teman. Mountain House. Kita akan langsung beli Mountain House. Di mana kau berada? Oh, itu dia, Cil. Ayo, Cil. Sini ya, Mocil Minggoy. Teman-teman, pintunya kekunci tadi ya. Baby Del lupa. Nah, di sini tangganya terbuat dari salju. Kita naik ke atas dan wah, ada rumah baru lagi nih. Di sini ada lollipop, kita beli lollipop yang sangat besar. Dan ini kalau habis dia tumbuh lagi, teman-teman, udah kepon aja ya. Di sini ada temboknya, kita akan beli. Dan ada tembok lagi, ada conveyor, teman-teman, ada dropper gitu ya. Dan kayaknya Baby Del skip aja sampai seperti ini hasilnya, teman-teman. Ternyata semuanya isinya dropper doang ya. Dan di situ ada kereta Santa Claus. Ya gini aja sih, teman-teman, sama seperti di bagian rumah awal. Dan di sini ada Christmas tree atau pohon Natal. Wow, keren. Mochi lagi berak, teman-teman. Ayo Cil, buruan Cil, kita kill aja dia, teman-teman. Rasakan ini Cil, kau akan langsung meninggal. Lama banget beraknya. Mochil, Mochil, kita akan kill dia. Iya, meninggoy kau Cil. Minggoy dan meninggoy. Yeay, kita berhasil kill Mochil. Dan rumahnya seperti ini, teman-teman ya. Dan bagian situ juga seperti itu, udah selesai. Dan di bagian goa ini harganya 1 miliar. Mungkin kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Soalnya videonya udah panjang banget. Mana Mochil lagi boker lagi. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Baby Del dan Mochil membuat rumah kue jahe. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Selamat